Assalamualaikum dan hai, nak bersama kami dalam Sembang Lebat. Dan kali ini kita nak bercakap mengenai WWDC yang merupakan Worldwide Developer Conference daripada Apple. Dan menariknya pada tahun ini kita melihat iOS 13, kita ada macOS Catalina dan juga sejumlah produk hardware baru yang mana dihaskan untuk penggunaan professional. Dan sebelum itu kita akan perkenalkan barisan editor yang ada di sini. Kita mulakan dengan Effie Isaluddin, kita ada Fahim Zahar, hai. Kita ada Fazli Alim dan saya sendiri Arif Ismail. Yang mana kita akan bincangkan tentang WWDC. Dan untuk sembang lebat kali ini kita akan bercakap mengenai tiga perkara utama, iaitu iOS 13, kita cakap mengenai Mac dan juga salah satunya adalah iPadOS, yang mana antara perkara yang sangat besar dibincangkan untuk WWDC kali ini. Jadi untuk iOS 13, rasa editor-editor kat sini semua pernah menggunakan iOS 13. Jadi apakah fungsi, kita mulakan dengan Effie dulu, apa fungsi yang Effie suka dengan iOS 13? Saya rasa benda yang paling game changing pada hemat saya ialah akhirnya kita boleh baca terus daripada pemacu ibu jari, thumb drive. Kita boleh baca terus daripada hard drive, kita boleh baca terus daripada memory card. Jadi benda ni adalah, mungkin saya sebagai seorang pengguna Android sebelum ni, benda yang bila saya dah move kepada iOS, benda yang paling saya rindui benda tu sebenarnya. Pasal kadang-kadang kita download movie ke apa, atau kita ada barang PSD ke apa, nak pindah, nak gunakan phone sebagai kita punya storan, tak boleh pada iOS. Betul. Jadi benda yang dah standard, tak silap saya, pada Android sejak Eclair, tak silap saya. Akhirnya ada dekat iOS dan saya amat alu-alukan. Pasal pada waktu yang sama, sokongan yang sama diberikan juga kepada iPad Pro dan juga iPad. Yang saya rasa Fazli pernah buat video katakan video, kalau lah benda ni ada akhirnya baru boleh dia orang katakan iPad ni sebagai pengganti PC yang dia orang katakan selama ni. Jadi benda yang orang kata lebih sistem yang lebih berkuasa untuk menerima pelbagai file tu akhirnya ada. Saya kata macam tu juga, sebab sebelum ni bila pakai iOS 12 kan, kita rasa macam bukan tak bebas, kita rasa macam kena kongkong boleh kata macam tu. Sebab kalau kita nak kena dengan benda-benda lain, kita dihadkan. Jadi bila ada benda ni, rasa benda tu loose sikit dan berguna sikit nak guna iPad. Especially bila mereka lancarkan iPadOS baru ni. Jadi untuk Fahim, apa agaknya fungsi yang menarik dekat iOS 13? Dekat iOS 13 tak cuba lagi, tapi ada cuba dekat iPadOS. iPadOS. Saya tak pakai iPhone. iPad je mampu. Orang semua kat sini pakai iPhone. Sedih kan? Kita pengguna Android yang menggunakan iPad je. Sekarang dekat iPadOS ni, boleh katakan adalah satu benda yang paling menarik yang Apple pernah buat. Dan macam Fazil cakap tadi, dengan iPadOS ni, akhirnya tablet Apple ni boleh jadi pengganti komputer Windows anda. Berani saya cakap macam tu, seriously. So, yang pertama kita tahu akan datang, akan sokong Adobe tu kan, daripada dulu kita announce. Kedua adalah file manager yang sangat-sangat bagus. Macam tadi Effie dah cakap, sokongan membaca memory card semua tu, pemacu ibu jari. Dan lagi satu, aplikasi files dalam iPadOS kini boleh copy, paste, compress macam mana yang Android boleh buat dah beberapa tahun yang dulu. Dan kita tahu dalam iPadOS sangat dia boleh membuka dua aplikasi yang sama serentak. Maksudnya kita kalau macam dekat Android, kena klonkan app tu kan. Tapi dekat iPadOS tak perlu. Dengan dock kat bawah tu, kita tekan dan tarik ke sebelah, dia akan buka dua side by side. Kalau aplikasi files ni, kita boleh pindahkan folder ke folder dengan drag and drop sahaja. Kan macam Windows tu, Android tak boleh, drag and drop. Kalau tu tak betul sebenarnya. Saya sebagai pengguna Samsung. Samsung boleh ke? Ini ada benda yang saya pernah cakap masa saya ada review Note 9 dengan Note 8. Pasal dulu, kalau anda ingat kan, daripada zaman awal Note 2, the first time diorang ada sidebar tu, yang boleh katakan sama juga macam kan, ada sidebar, kita boleh keep instance of app kan. Dulu boleh drag and drop antara window pada Galaxy Note. Lepas tu apabila fungsi multi window ni diguna pakai oleh pihak Android secara universal pada semua peranti, fungsi tu suddenly tak ada. Dia akan ada ikon yang dua app serentak dalam ikon boleh tu kan. Dulu saya ingat lagi saya boleh drop, dapat saya buat ada Gmail, saya ada gallery, saya boleh drop gambar pada gallery pergi ke Gmail. Sejak Android 7 tak silap saya,
dah tak ada dah fungsi tu depan. Ya, sebab multitask Android yang sekarang dia tak support dengan Android tu kan, tapi dia just more kepada dua app dia yang boleh implement kan. Tapi guna terpati lah. Terpati tu lalu pasal Samsung dah ada, dia matikan. Itu bukan satu-satunya benda. Tapi tu video lain kalau nak cari cerita sampai esok. Benda-benda yang ada dah tak ada. Tak, kita konsentrate dekat dalam industri. Okey. So daripada file manager, apa lagi iPad OS? Okey. Dia kawalan gesture yang baru tu yang dia masih letak satu gesture control macam iPhone 10 dekat dalam iPad. Oh, maksudnya kira buka yang slide over tu. Ya. Yeah. Biasanya kan kita iPad kan kita boleh buat multi window, dua app tu dan kita boleh buka satu app yang terapung tu kan, yang slide tu kan. Kini yang slide tu boleh tambah banyak-banyak aplikasi. Kita gesture kat atas, tattle kat atas, dia akan buka multitask aplikasi yang terapung yang berbeza-beza. Oh, dia macam iPhone X punya ni. Ya, sekarang basically sekarang ada dua multitask. Multitask tu aplikasi utama dan multitask tu aplikasi yang terapung tu. Walaupun pada iPad yang bukan Pro. Betul. Pasal itu saya pasal saya tak pakai, saya tak pakai iPad. Jadi antara benda masa dia announce tu, so saya wonder adakah iPad OS ni akan diberikan kepada semua peranti walaupun yang tak ada. Kepada semua peranti yang menjalankan 2GB RAM. Okay. So maknanya iPad Air 2 masih berpeluang untuk dapat lagi dengan iPad Mini 4 sebab semuanya menggunakan 2GB RAM. Jadi fungsi-fungsi yang ada dekat iPad Pro ni kebanyakan juga boleh gunakan iPad Air. Itu yang best tu. Itu yang best. Guna produk Apple. Itu lah sebab kita tengok feature-feature macam grid, contoh aplikasi ni semua dah macam sepijik macam iPad Pro. So macam iPad Pro ni mungkin dibeli sebab orang nak pakai USB-C ke dengan Apple Pencil 2. Orang tidak sukakan bezel sebenarnya. Sini saja yang tablet yang iPad yang menawarkan 12.9 inci dengan promotion. Yes, dengan promotion 120Hz. Even kalau beli yang ni pun boleh pakai iPadOS tapi tak dapat 120 tak boleh kan. Sekurang-kurangnya saya cuba menggunakan produk Apple. Tapi apa yang membuatkan saya teruja adalah bila Apple menyatakan bahawa iPad OS kini menyokong satu feature yang dipanggil sidecar. Bagi saya amat berguna untuk saya sendiri sebab saya boleh katakan guna Mac OS, tapi sidecar tu hanya boleh digunakan bersama Mac OS Catalina saja. Untuk sekarang tak boleh guna untuk Catalina dan juga Mac MacBook 2016 ke atas. Yes, kira sebab yang MacBook terkini lah. Tapi bukan tu saja. Sidecar tu ada feature dia, contohnya kita boleh guna macOS tu guna Apple Pencil. So basically saya boleh membuat segala integrasi dalam iPad ni je. Kalau saya boleh letak iPad MacBook dekat tepi dan guna dekat iPad saja. Tu mungkin antara yang pertama kita dapat lihat macOS dapat digunakan menggunakan gesture tersentuh. Satu saya masih nak tanya sebenarnya. Dah pakai iPad OS dah berapa lama? iPadOS dalam masa 3 hari ke? 3 hari. Sempat tak guna edit video? Edit video? Final Cut Pro terus daripada iPad Pro? Tak boleh sebab sekarang ni ianya hanya menyokong macOS Catalina. Okay. Tak cuba, tak install lagi Catalina? Tak lagi, tapi saya ada tengok video yang menggunakan kedua-dua. Kalau anda kenal, nama dia Snazzy Labs. Dia buat apa? Edit Final Cut dekat iPad? Saya nampak dia guna Photoshop. Photoshop dan desktop. Ya, yeah, dia boleh dia ada edit video dan dia ada scrolling semua. Saya nampak dia guna gesture tangan. Okey. Dia guna dua jari untuk buat semua benda tapi tak sepenuhnya lagi. So basically dia macam remote desktop tapi lagi efficient dengan lebih gempak. Saya rasa dia benda lebih betul saya rasa ialah bayangkan iPad tu akhirnya menjadi sebuah tablet Wacom macam Cintiq. Lagi tempat tu betul. Kalau buka Photoshop pun boleh buat tools yang memerlukan gerakan yang lebih tepat lah. So kalau contoh kita pakai brush, Apple Pencil boleh kawal? Apple Pencil boleh kawal. Tak semua jari boleh kawal. Okay. Dia kebanyakannya menyokong Apple Pencil sahaja. Itu kan cukup menarik lah. Okay, masa tengok video tu latency macam mana? Latency surprisingly mengikut Snazzy Labs dikata latency dia sangat kurang. Sangat bagus. Apple mestilah. Kasihkan antara dua kan. So dia yang pertama dia yang bayar kau ni. Tak ada. Memang saya lihat depan mata saya sendiri memang latency dia sangat kurang dan boleh buat semua benda dalam iPad. Tapi cakap pasal latency kurang tu, Apple pun dah announce dah iPad OS menyokong Apple Pencil ni pada 9 milisecond daripada 20 milisecond kan. So maknanya secara logiknya lah, so apa-apa kawalan menggunakan Apple Pencil akan lagi lancar lah. Adakah Apple Pencil G1 atau G2? Dia tak cakap. Saya tak perasan dia sama dia orang tak
saya tengok juga daripada semua yang ada pengumuman dilakukan hari tu, ha, tak ada pula. Jadi saya assume semua Apple Pencil generation pertama pun akan menyokong yang 9 millisecond latency tu. Yang tu rasanya dia tak mention. Dia tak mention tu lah. Takut itu kan ada history kan. Oh, hanya untuk Apple Pencil generasi kedua. Tapi benda yang tu biasanya dia tak mention di DC. Tapi saya suka sebenarnya dengan feature mouse support lah. Mouse support dia paling kecil lah yang ada dekat ni. Dia tak announce pun dekat WWDC. Tapi sekarang dah boleh pakai mouse untuk kawal semua benda dekat iPad. Kira macam nak buat pertunjukan ataupun demonstration kan, dia nak kena pakai, nak kena tunjuk-tunjuk, boleh pakai mouse. Saya berpeluang menggunakan mouse dengan keyboard dekat ada iPad Pro ni. Tapi untuk keyboard rasanya dah biasa sebab Apple sendiri dah menyediakan keyboard sendiri untuk khas untuk iPad. Dan yang paling teruja sekali bila Apple mengatakan ingin menyokong mouse. Tapi itulah, kita ianya hanya memimik pergerakan jari. Jadi untuk penggunaan biasa, contohnya scrolling ke left and right, mouse click. Lepas tu kalau kita main game, tak boleh. Tak sokong WARP macam OBS hari tu. PUBG tak boleh. PUBG tak boleh. Basically dia akan lihat seperti biasa. baru nak main PUBG dekat iPad Pro dengan mouse dengan keyboard. Itu mungkin baru boleh akan datang kot. Itu semua atas pembangun punya inisiatif. So, bercakap pasal permainan, kita lupa, kita sekarang patut bercakap pasal iOS 13 bukan iPad. Satu lagi pasal feature. Okey, asal-asal saya kata, kita dah sentuh permainan ni. iOS 13 saya rasa ni yang killer bagi saya. Akhirnya support PS4 dengan Xbox One je controller. Oh yes. Pasal kita tahu ni selari dengan diorang punya pengumuman Apple dengan Arcade. Apple Arcade. Dan diorang rasakan kalau main, saya sebab saya tak main phone, tak main game, bermuah dekat phone pasal skrin kecil. Yang sama yang PUBG, tangan saya dah ambil like 20% of screen, tak nampak tau. Jadi dengan ada controller ni, saya boleh main semua bermuah. Saya sekarang dah pakai PS4 punya apa dia panggil tu, yang saya stream PS4 punya content dalam phone. Tapi bila main game, controller tu tak ada. Jadi memang rasa janggal. Pasal saya dah biasa PS4 macam ni, tiba-tiba kena macam ni. Jadi ni benda yang sebagai gamer yang tak suka game yang beresolusi rendah, suddenly saya boleh stream PS4 saya punya content kat sini. Lepas tu kita ingat pula nanti ada Stadia pula in the future. Kita boleh dekat mana-mana peranti. Maybe untuk cara announcing benda ni untuk melawan Stadia mungkin. Sebab mungkin dia pun dah ada arcade kan. Tapi dia memberi manfaat yang sama juga kepada Stadia dan juga perkhidmatan bersama yang lain sebab dah boleh guna controller. Dan ini juga bagi tahu yang Apple dah mula terbuka kepada benda-benda yang bukan daripada Apple. Dia mendengar lah untuk para pembangun, terutama Thunder Support tu. Itu benda dah lama minta sebenarnya. Tapi sebab yelah, biasa untuk kalau kita nak sambungkan dengan produk-produk Apple ni, mesti yang kena ada orang kata MFI kan, Made for iPhone ataupun Made for iDevices yang certified saja. Ini PS4 yang controller tu boleh sampai macam wow. Saya rasa dia orang meminjam playbook daripada Microsoft. Kalau kita tengok Microsoft sejak dia tukar dengan Satya, dia dah tukar Microsoft tu sebagai servis yang terbuka, menyokong semua sistem operasi, bukan lagi macam dulu. Dia orang menunjukkan peningkatan value company dia orang meningkat, dia orang punya banyak orang pakai services dia orang. Jadi idea bahawa hanya memastikan sistem tertentu sahaja boleh berfungsi pada peranti anda bukan satu teknik yang baik. Kita pun tahu kalau kita tengok Apple punya keuntungan sekarang nombor 2 adalah services. Services is the next thing. Pasal iPhone dengan iPad semua, jualan dah turun, Mac pun jualan dah turun. In order untuk buat orang keep continue guna dalam services, diorang kenalah open sikit. Cakap pasal Apple open ni, ialah iOS 13 punya features sign in with Apple ID. Itu menarik juga. So, menarik. Dan menarik ni, dia bukannya khas untuk Apple. Apple cakap dia terbuka kepada semua platform. Tak kisahlah Android ke Windows ke. Yang penting adalah bergantung pada pembangun itu sendiri nak implementkan ke tak sign in by Apple tu. Sebab masa sekarang ni Facebook dengan Google yang buat sign in with Google. Tapi masalahnya diorang ni suka ambil data kita. Orang akan sikap belikan. Menurut Apple, dia punya data ni adalah sangat memfokuskan security dan privacy. Dan setiap aplikasi tu mempunyai ID berbeza dan tersendiri. Contohnya kalau kita pakai Apple ID kita, email ID tu, kita nak sign in kat Facebook, aplikasi Facebook dalam peranti iOS, kita akan pakai Apple tu, dia akan ada email khas yang berbeza yang kita tak boleh nampak dan Apple pun sendiri tak akan tahu. Dan untuk aplikasi Twitter pun email lain, tapi email kita masih yang sama. Cuma email yang di sign in tu adalah email yang berbeza. Memang nampak ada perubahan
masa nyata. Betul. Sebab dia tengok masa dia keynote dia pun macam impressive untuk produk. Sebab dia ternampak macam masalah kita sekarang ni, bila buka Instagram, bila buka Facebook, bila buka Twitter, ada je iklan yang ikut kita. Kadang benda yang macam takut juga kan. Dia takkan menjejak data lah. Itu yang penting. Benda ni spesifik, benda tu ada pada page web developer lah. Kalau macam contoh, let's say kita website Amaz nak implement log masuk komen tu gunakan tu, boleh lah. Dia terpulang kepada pembangun. Tapi dia tak terikat dengan produk Apple? Tak. Tak terikat. So, itu sebab kenapa Apple macam lebih terbuka. Kali tu kita macam, wow, Apple sungguh terbuka kali ni. Macam terkejut juga. Sebab inilah langkah mendekati kompetitor sebenarnya, memang membuahkan hasil. Sebab ni lah, kita tahu Apple ni dah berapa tahun berlagak gila kan. Tiba baik IT macam terkejut lah juga. Tapi ada one thing yang saya rasa satu yang kita tak sentuh lagi setakat ni, ialah sistem syutingan gambar dan video yang terbina pada bagi saya suka dengan video tu. Pasal selama ni saya memang tak gunakan saya punya iPhone sebagai main camera, pasal saya tak suka dengan dia punya limitation pada dia punya sistem. So, yang terbina dia tu. Lepas tu dekat WC tunjuk video boleh rotate kan. Tak silap saya iOS 13 je yang sebab Google tu tak ada lagi yang boleh membenarkan gambar yang kita ambil mendata disengitkan. Pasal kadang-kadang saya disable screen rotate ni. So saya ambil video anak saya macam ni, bila saya tengok balik kat sini, dia menegak. Sakit hati macam aku ni bodoh gila kot. Aku benci video menegak. Terus kita satu buat nak fix benda tu, saya kena pakai Premiere Pro. Leceh lah. Kalau boleh buat tu dalam phone, memang gila. Bagi saya tu dengan gila. Dan paling best sekali, kesemua tetapan-tetapan yang digunakan untuk mengubah parameter pada gambar juga boleh digunakan pada untuk video, mengubah pada video. Itu benda yang sangat powerful. Pasal kita tengok kat Android sendiri pun, benda tu tak ada full feature macam tu pada peranti Android setakat ni. Sebab kita boleh ubah filter dekat video. Itu macam, game-changing. Sebab kita tahu iPhone yang dah sokong iOS 13 ni memang dah terlalu powerful. Sebab dia punya, dia dah ada chip processor power. Jadi dia tak ada masalah nak render dari segi video 4K bila dah edit tu. Itu sebab kenapa dia berani implement benda tu. Go Apple. Pasal kita tahu setakat ni memang kalau nak proses video 4K memang jauh dia meninggalkan Android. Walaupun pada pakai 855 sekalipun. Dekat seminit juga beza dia. Jadi saya pernah edit video guna iPad Pro ni. Video standby lebat ni pun saya pernah edit video guna iPad. Ke pengalaman dia? 4K. Edit 4K. iPad lagi laju daripada Mac Pro. Penafian Mac Pro, Mac Pro tu apa spek dia? MacBook Pro ya, MacBook Pro. Spek dia i7 dengan grafik Radeon 560X. Yang paling latest punya MacBook. Yang tu berharga touchbar. Touchbar dia berharga touchbar. tapi lebih daripada RM11,000 lah harga. Pada masa tu memang high spec yang boleh saya dapatkan dekat kedai lah. Tapi nampaknya even iPad Pro tak memanas pun berbanding MacBook Pro. Dan lagi laju. Surprising. Sangat mengejutkan. Menggunakan software Lumafusion. Itu yang saya cakapkan tadi, iPad dah boleh gantikan komputer anda. Bukan saja Windows tapi juga Mac OS. Adakah anda bersetuju? Pasal anda seorang je yang saya rasakan yang kat office ni edit video dan gunakan iPad Pro sepenuhnya. Macam saya sendiri pun pakai sekat tengok YouTube je. Walaupun banyak iPad dah boleh buat apa yang laptop biasa boleh buat, tapi dia masih lagi hilang, tak ada Pro style punya editing option tu. SCP tak ada. Bagi saya ialah dia tak ada fungsi IDE punya pembangunan aplikasi. Contoh kita nak buat apps untuk iPad pun tak boleh nak buat dalam terbina kat iPad tu. Itu problem dia. Kira tak ada desktop style punya apps. Dan ini membuka kita kepada Safari kata dah desktop class, adakah mana boleh melakukan semua yang limitation yang dikatakan tadi? Rasanya dah nampak demo Fazli, dia dah boleh buka. Dia pernah buka Google Docs ni? Pernah buka tapi betul. Dia buka Google Docs, dia akan buka full desktop. Kira tadi dia pergi nak kejam-jam aplikasi. Tak ada nak tekan pilihan open force to desktop mode ke, tak ada. Dan satu lagi dia download manager. Dia akan boleh pergi kepada files. Saya baru buat tadi, memang best. Macam Chrome dah. tak nafikan macam lah. Windows dah. Tak nafikan lah. Memang banyak features yang dalam iPadOS ni, dia tiru Android semua. Tapi apa yang Apple buat sebenarnya lebih baik lah. Inovasi. Berapa kena bayar ni? Sebab macam, tahu lah, saya pernah test juga dekat iPhone. Dekat iPhone pun banyak sebenarnya feature yang ada dekat iPadOS ni boleh guna. Contohnya macam thumb drive support, download manager. So saya pernah download video daripada YouTube gunakan third party punya website. Boleh masuk dalam file dan boleh masuk dalam galeri. For the first time. Sebab sebelum ni tak boleh tau. Sebelum ni kita nak buat semua kena pakai jailbreak lah. Kadang-kadang kena pakai install China punya app.
sekarang semua dah boleh native. Tu macam terkejut lah bila nak tengok. Lalu movie dia banyak. Jangan buat. Rasa itulah antara feature yang macam. Oh, satu lagi terlupa. Paling besar. Yes, Dumbot. Dumbot. Yeah, Dumbot. Akhirnya datang dekat pada iPadOS. iOS 13. Dan yang saya agak kecewa adalah rasanya Apple tak sebut pun pasal save battery dekat bila guna. Oh yang proses tu untuk AMOLED. Dan kita ada juga feature yang kecil lagi, penjelasan yang macam sebelah Kinovo punya charging. Yang mana dia akan membentikan secara pintar mengikut masa yang kita cabut. So macam contohlah, saya selalu angkat telefon ni, cabut telefon ni pukul 6 pagi. Lambat je kau subuh. Pagi awal tu. So macam okay, selalu cabut pukul 6 pagi nak 100%. So dia dah akan berhentikan mungkin dalam pukul 5 lebih. Dia berhentikan, dia chill dulu dah mungkin 85. Oh dia akan lambatkan. Dia akan lambatkan. So macam dah pukul 6 dia akan terus ke 100. Mungkin dalam masa tu dia dah naik. Maksudnya dia akan baca pola penggunaan kita. Sebabnya kalau kita tengah charge sambil pakai berhenti, dia akan slow kan buat charging tu. Menarik tu. Sebab benda yang ada dekat Android kan. Ya, dekat Xperia. Kita cakap balik pasal dark mode tadi tu. Okay, Fazli cakap Apple langsung tak sentuh pasal penjimatan bateri. Kita kena ingat Apple sini fokuskan dekat selesa keselesaan pengguna. Dia tak langsung sebut pasal ini, tapi dari segi teorinya, kalau satu skrin tu kurang menggunakan warna, memang akan menjimatkan bateri, tapi hanya pada AMOLED. Sebab AMOLED warna hitamnya bukan warna yang memang skrin tu dimatikan dari segi hardware. Warna tu ada setiap pixel yang perlu saja. Dan kalau cakap iPad ni pakai dark mode, dia kelabu lah kalau hitam pun. Tapi itulah bila dia buat dark mode ni bagi saya amat berguna lah. Sebab dia pun tahu yang kebanyakan, sebenarnya kebanyakan pengguna yang menggunakan phone ni ketika ataupun dalam waktu malam, waktu gelap yang boleh katakan tak terang. Dan walaupun dia ada dark mode, contohnya sebelum ni bukan iOS ni sendiri tapi iPadOS ni sendiri, tapi aplikasi sebelum ni pun dah ada. Tapi Instagram belum ada lagi. Facebook rasanya belum ada lagi dark mode. Messenger dah ada. Messenger dah ada. Dah ada. Twitter pun ada untuk iOS. Kita beralih ke aplikasi tu kadang-kadang amat mengganggu juga. Tapi dia dah membuatkan pembangun aplikasi untuk meningkat pertumbuhan tu. Betul. Tapi itulah kena ingat agak walaupun iPadOS atau iOS 13 dah sokong dark mode dalam sistem, kalau pembangun aplikasi tak nak implementkan benda tu, anda tetap tidak boleh menikmati feature. So itu adalah kekurangan yang tak sama dengan Android Q. Pasal Android Q dia boleh force kan. Betul. Tapi kalau dalam Android Q well, the force tu basically aplikasi yang tak ada sokongan dark mode tu, dia akan invert warna je sebenarnya. Okey. Tengok masih ada masalah dekat satu semua. Jadi dia punya antara muka akan pelik sikit lah. Okay, lepas tu adalah yang menarik dalam iPadOS atau iOS 13 adalah shortcuts untuk Siri. Shortcut. So basically aplikasi shortcut ni sekarang dulu dalam tetapan, sekarang dia ada ikon aplikasi dekat home screen. Dan dia akan ada My Shortcuts, Automation dan juga Gallery, di mana dalam gallery ni adalah kumpulan segala arahan suara yang anda boleh gunakan dengan Siri. Akhirnya segala. So pasal selama ni kita tanya macam mana nak buat pasal. Betul. Saya perasan Siri ni dia sikit bodoh sikit kalau bandingkan dia. Sebab so, benda yang paling saya rindu bila pakai iOS, Siri bodoh. Pada dengan assistant. Jadi akhirnya ada listing apa yang boleh. Okey. Sangat-sangat banyak. Macam sekarang besok yang kat tengah ni ada automation. Automation ni adalah mengawal rumah pintar. Okay. Berhenti berhubung, semua boleh dikawal dengan shortcut. Jadi senang cerita, ini adalah Google Assistant plus Google Home dalam satu aplikasi. Okey. Memang nampaknya Google apa Apple bagi customer yang lebih betul. Memang menarik sebab dalam gallery dalam gallery aplikasi shortcut ni, semua aplikasi yang saya pasang ada kawalan shortcut yang tersendiri. Dan saya tengah scroll tak habis-habis lagi ni. Boleh buat tak macam okey, Fahim dah guna Google Home kan? Yang cakap Fahim kata boleh balik Honey I'm Home, dia on semua benda. Jadi benda tu dah boleh buat. Itu boleh kalau peranti berhubung tu menyokong Siri. Cukup HomeKit lah. Sorry, Apple HomeKit. Benda tu je yang penting. Okay. Kalau tu tak ada, still tak boleh lah. Okay. Tapi still menarik. Ini masih menarik. Macam agak tertarik bila nampak lah Apple pun macam tadi Ify cakap nak fokus kat dengan apa services kan. Ini salah satu je lah. Dan ada satu lagi fungsi dekat iOS 13 ni lah, keyboard dia. Keyboard dia dah boleh swipe. Selamat datang. Sebab saya jenis tak suka pakai third party keyboard. Saya kat Android pakai keyboard, tapi bila kat iOS saya suka benda native. So bila dia ada buat sokongan macam gesture ni, senang lah. Sebab nak type apa semua, kadang nak type time sebelah tangan memang susah nak type satu. Pasal ada satu fungsi yang saya rasa agak keji jugalah Apple buat. Benda dia yang kalau kita force touch, yang kita boleh gunakan, gerakkan tu
macam dia mouse, kalau kita buka kaji bot betul tak ada. So macam keji sikit dah. Ah, you know. So ada benda tu macam dia tak sama, saya suka native. Tak, benda yang kata benda yang dah kita dah start pakai, bila tak ada benda tu kita terasa. Jadi benda tu saya rindu sebenarnya. Kalau ada kan Android benda yang sama kan best. Dengan keyboardnya dah sokong terapung. Terapung, yes. Jadi bila buat kerja-kerja multitasking sangat membantu. Hari tu saya tengah tengok Netflix kat iPad ni, dah dapat notifikasi email. Padahal jarang dia pakai email. Tiba-tiba nak try kan, gaya. Saya terus balas email menggunakan papa kunci terapung ni. Dan kalau anda nak kembalikan papa kunci bentuk asal, hanya kawalan gesture sahaja. Oh, cakap pasal gesture. Sokong gesture untuk menaik. Yang tadi swipe tadi. Satu swipe tu, lepas tu dia terlampau banyak gesture yang sampai majority masih tak dipakai. Dia macam dia, yang kata nak select semua. Dua jari, tiga jari dan empat jari adalah kerja-kerja yang berbeza. Swipe sini lain, swipe atas bawah dan sangat semua berlainan. Oh, ada ada. Undur, undur dan redo ialah tiga jari swipe ke kiri atau kanan. Kalau copy paste tu adalah tiga jari yang tap yang tu. Okay. Dan masalah tu lah, orang tak tahu. Kena belajar. Sama, saya cuba dah hampir 3 hari, 4 hari dah pakai iPad OS ni. Masih tak faham lagi. Jadi tak mengejutkan kenapa kita tengok sejak setahun kebelakangan ni dekat Apple punya official YouTube channel, dia banyak buat tutorial. Benda yang tak pernah dia orang buat masa zaman Steve Jobs hidup. Suddenly, saya rasa memang dah tiba masanya. Pasal zaman masa Steve Jobs masih hidup, iOS ialah sebuah sistem operasi yang simple. Memang bukan dilihat sebagai pengganti laptop, bukan pengganti komputer. Masa tu dia compliment kepada komputer. Jadi memang sepatutnya bergerak dengan zaman. Terlalu banyak fungsi, simplicity tu dah tak ada. Dia tak salahkan Steve Jobs di sini. Sebab pasal memang komputer pun dah nak kelebatan. Ya, tu, dia terpaksa. Saya pun nampak satu perkara yang lain juga. Dan ada satu benda yang saya nampak dalam iPadOS ni. Dan masa depan untuk iPhone juga adalah 3D Touch mungkin takkan ada lagi. Oh ya. Yeah. Sebab bila saya tekan ataupun bila kita nak ubah kedudukan apps ni, dia akan pergi kepada, boleh kata apa? Dia akan keluar menu tu lah. Setelah 3D Touch macam ni. Dia macam hold, lama-lama dia akan keluar option untuk tweet contohnya. Jadi ni untuk screen yang tak ada support 3D Touch. Dan mungkin lepas ni apa tidak akan buat lagi 3D Touch pada. Tapi kita pun memang dah tahu Apple dah cakap 3D Touch mungkin tak akan ada lagi dalam peranti yang akan datang. Dan ini juga adalah fungsi yang nanti diperkenalkan dalam Android Oreo dah beberapa tahun dah. Dan satu lagi shortcut kat ikon kan. Satu lagi feature yang menarik lah, semua iPhone yang dapat iOS 13 ni akan dapat feature ni, iaitu Memoji Speaker. Apa lagi perlukan iPhone yang menggunakan ni TrueDepth ni. Okay. Kira-kira telefon-telefon macam ni, saya pegang iPhone 7 Plus. Terus sekarang dah boleh buat emoji apa, memoji speaker baru. Tapi tak bergerak kan? Tapi tak bergerak. Tapi still untuk macam saya pakai telefon lama kan, contoh tengok macam dia boleh ubah macam-macam. Boleh ubah muka apa semua. So dah ada juga fungsi ni dekat memang iPhone. And iPhone SE ke iPhone CS ke dah ada. Jadi benda ni macam kecil tapi bagi saya agak menarik. Jadi Effie ada nak tambah pasal audio AirPod. Oh, audio akhirnya sokong. Ini benda yang saya tulis satu kata leak. Akhirnya nampaknya diorang membenarkan tambatan dua AirPod serentak pada sebuah iPhone. Tapi malang sekali apa kita sedari bahawa benda ni memerlukan chatpod sahaja. Bila kita try tambat aksesori audio lain pakai Bluetooth tak boleh. Jadi maknanya masih lagi memerlukan peranti dengan chip khas daripada Apple untuk melakukan tambatan tersebut. Persoalan, adakah hanya AirPod ataupun mana-mana yang menggunakan chip W1 ataupun H1? Saya rasakan any yang gunakan macam Power Beats Pro, macam dia punya Beats Solo yang memang ada. Tak masuk akal cakap dia orang sering cakap tak guna. Pasal dia kata iPod G1 pun boleh benda ni. Yang pakai different chip kan, tak salah saya. Bukan dia jenis pertama. Dia ada dua chip kan, dia audio dia. W1 dengan H1 kan? Rasanya, tapi menariknya benda ni adalah seakan fungsi Bluetooth 5 yang diimplementkan dalam Android app, Galaxy S8 dual audio. Tapi apa yang iPhone buat ni, Apple buat ni, dekat iPhone 7 Plus pun juga disokong. Padahal walaupun iPhone dia guna 4.2. Ini maknanya dia boleh letak fungsi Bluetooth 5.0 tu dalam bentuk perisian dan bukan hardware. Dan kita akan masuk lah untuk iOS tertimbu dah habis. Rasa dah banyak Mac OS kata. Masa kita akan masuk ke Mac pula. Mac pula. Kita nak cakap pasal Mac OS Catalina. Mac OS Catalina ni merupakan
versi yang lebih terkini yang berbanding versi sekarang, iaitu macOS Mojave. Dan dia mempunyai pelbagai feature. Dia tak banyak sangat benda yang bawa ke depan, dia banyak belakang tabir punya feature. Dan salah satunya macam tadi Fazli dah cakap, sidecar tu. Nak aktifkan sidecar pun senang, dia menggunakan fungsi AirPlay kat atas tu. Jadi dah tekan AirPlay tu, nanti boleh pilih iPad, dia akan terus buat fungsi kedua. Oh, sama macam kita nak sambung pada speaker. Jadi benda yang sangat no-nonsense, one tap saja. Tapi satu benda yang paling besar perubahan ialah dia dah tak ada lagi iTunes. Okay, saya ni jarang saya jarang pakai iTunes ni. So cuba cerita sikit. Okay. So dekat macOS Catalina ni dia dah tak ada iTunes, jadi digantikan dengan Apple Music, dengan Apple TV. Jadi semua benda dah separate. Dan apabila anda menyambungkan iPhone ke Mac, ia akan dipaparkan di Finder saja. Maknanya kat Finder tu anda boleh menguruskan macam biasa, nak sync, nak backup, nak restore iOS. Jadi sekarang ni dah tak ada lah iTunes dekat Mac. So basically macam kita cucuk peranti kat Windows lah. Tapi kat Windows berbaik, dia sedikit berlainan kat cerita dia. Sebab Windows masih lagi menyokong iTunes. Di mana anda masih boleh masuk iTunes dekat Microsoft Store. Buat masa sekarang. Masih tak ada lagi alternatif lain. Jadi Apple masih meneruskan iTunes dekat Microsoft. So jadi persoalannya, adakah nanti akan datang dalam Windows, kalau kita sambungkan iPad ataupun iPhone, kita boleh kawal segalanya dalam dia punya drive tu je, macam yang Finder tu. Agak-agak tu native tu susah sikit. Sebab iPad ni dia tak support MTP, kira mass storage protocol. Dia tak macam apa Android. Itulah, mana letak orang kata. Sebab benda tu dari segi software je kan sebenarnya. Apple boleh masuk ke MTP tu, so kita boleh copy paste. Mereka tahu kalau Apple terbuka mungkin boleh. Tapi setakat ni memang tak nampak lagi huru-huru. Tapi kalau guna third party apps mungkin boleh lah. Tapi untuk Catalina nampaknya banyak perubahan belakang tabir dia. Dia dah upgrade screen T, dia dah ada screen time macam iPhone. Lepas ni boleh cakap SOT lah. Lepas ni dekat office cakap, mana kerja? Sorry boss, dah over lah. Dah lock. Sebab banyak sangat buka Chrome. Dah lock lah, dah lebih 8 jam bos. Tak boleh buka laptop lah. Lepas tu dia dah support Project Catalyst. Okay, Catalyst. Siapa tahu apa Project Catalyst tu? Project Catalyst ni merupakan inisiatif untuk membawa iPad apps ni ke Mac. Jadi dekat WWDC tu, Apple dah mengumumkan Gameloft akan hadir dengan Aspart 9 dekat Mac. Dan beberapa pembangunan lain mungkin akan bawa juga, antaranya Twitter. Dia akan bawa Twitter, iOS ataupun iPad tu ke Mac. Itu macam dia dah nampak masa depan ni akan bercampur. Yang saya gemak adalah aplikasi DC Universe, platform bersiriman tu pun dah ada dekat Mac. Saya tak pakai Mac, tapi still macam wow. Yelah, sebab macam contohlah, kita ambil contoh kalau kita bekerja macam kadang iPad tertinggal lah kat rumah kita, ada Mac je misal kata. Kita boleh dia muat turun ke ataupun dia synchronize dengan iPad kita? Yang mana? Yang Project Catalyst tu. Project Catalyst ni dia akan ditawarkan dalam App Store berlainan. Sebab dia nak kena optimize juga untuk Mac. Kan, kira dia dalam App Store, kita boleh muat turun app yang khas yang dia pembangun Yang dihaskan untuk Mac. Dengan kata lain, ini adalah benda yang pernah cuba dilakukan oleh Windows dengan Windows 8. Sampai Windows 10 sekarang ada Windows Universal platform. Universal platform. Di mana UWP dulu boleh guna untuk phone, boleh guna untuk dia punya Windows 10, lepas tu dan dengan Xbox dia orang. Dah nampaklah dia orang punya sinergi, tapi mungkin pasal tak digunakan dengan merata, orang tak tahu benda ni ada. Jadi nampaknya Apple akan cuba buat benda yang sama, tengok berjaya tu. Pasal harus diakui Microsoft buat tidak menerima banyak sokongan sangat. Orang pun bila orang kata pakai Windows ni, saya buat apa aku nak guna aplikasi pun dah alih kan. Pasal tak difikirkan. Masa dulu pun kita tahu, walaupun dulu inisiatif ni dilakukan oleh Microsoft pasal kekurangannya app untuk dia punya Windows Phone dulu. Jadi sebab tu benda tu ada. Jadi sekarang benda yang sama saya dengar, kenapa dia buat benda ni Project Catalyst ialah kerana nak cuba populatekan lebih banyak aplikasi berkualiti untuk iPad sebenarnya. So daripada kata, daripada buat dua aplikasi berbeza, kalau kata satu platform, senang nak convert satu program untuk Mac pergi ke iPad Pro. Pasal kita tahu Apple melihat bahawa iPad Pro ialah, iPad tu sendiri ialah pengganti kepada komputer masa depan. Iklan dia what is the computer? Dia tak tunjuk Mac, dia tunjuk iPad. Dia orang dah nampak macam mungkin ini adalah bibit-bibit awal untuk memindahkan orang untuk membuat program khas pada iPad yang akhirnya dah ada interface yang memang friendly kepada desktop, kind of, dengan sistem file yang standing dengan desktop. Browsing pun ada desktop class. Jadi
adakah kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada dalam masa 10 tahun? Cakap pasal selamat tinggal sebenarnya, Mac ni direktur untuk industri lah. Kebanyakannya orang-orang yang berjaya, yang punya keperluan kreatif, terutamanya macam nak buat editing, apa macam gambar, video apa semua. Jadi mereka masih memerlukan Mac. Itu sebab kenapa Apple dia announce satu produk nama Mac Pro baru. So tengok dekat Mac Pro baru ni, dia dah lebih modular. Dia dah tengok dia dah macam Mac yang first gen dulu, Mac Pro first gen. Tapi yang kesiannya 2013 ni Mac tu dah dipinggirkan. Dulu siap masa keynote tu siap cakap dah tak boleh nak berinovasi lagi. Tapi sekarang dia macam dia dah kembali kepada G5 lama dulu. G5 lama. Tapi tu lah, bila first time saya tengok rekaan Mac Pro tu, saya rasa ni buruk punya rekaan ni. Sebab dia macam tu lah, pengisar. Saya mungkin antara sebilangan kecil yang merasakan rekaan retro cool ni, saya suka. Mungkin pasal saya pernah guna Mac lama untuk zaman di college dulu. Saya rasa itu adalah benda yang paling cool kat dunia. Pasal dia warna silver, minimalist. Lepas tu kita tengok kat PC lah, casing maker Lian Li buat something yang design sama, nak tiru design tu. Kan dia kembali pula design lama pada Mac Pro. Jadi bagi orang yang memang suka rekaan macam tu, jenis macam kind of klasik walaupun agak pelik, saya suka sebenarnya dengan ni. Saya cuma ada isu dengan monitor pada Mac Pro tu. Bukan harga bukan harga. Pasal kita tengok belakang banyak lubang. Kita tahu kat Malaysia ni, kalau kita letak barang kat office, ada cicak. Ada lipas. Dengan lubang banyak tu, saya tak tahu macam mana. Saya rasa kat Malaysia nanti kena ada casing lah. Pasal memang saya agak itu kristal saya. Design cool, memang banyak lubang. Tapi kita tahu Malaysia ni, saya guna PC dah 20 tahun. Saya tahu lepas 6 bulan je, bahagian atas tu saya letak filter ke macam, masih ada lapisan debu. Kita tak tahu macam mana dengan sistem fan yang power kat Mac Pro tu, macam mana nak clean, macam nak basuh. Pasal 3 layer, lebih kurang 3 layer kan. Itu saya punya kerisauan dari segi practicality untuk jaga masa panjang. Tapi Apple ada beritahu yang ini adalah Mac Pro mereka yang paling modular kan. Jadi mungkin dengan mereka berkata begitu, tambah aksesori baru. Sedang eye filter. Ya Robi 999. Tak, kita pun tak tahu dekat monitor tu hanya stand saja dah $1,000, $4,000. Maksud ada juga Agio yang mengatakan barang professional ni memang mahal. Ya, mahal. Terutama macam kita nak beli gear kamera, pemegang kamera pun kadang beribu. Itu macam ada argument lah, dia kata kenapa harga $99. Tapi bila kita tengok alternatif mungkin banyak akan ditawarkan nanti. Tapi kena fikir lagi, ini Apple. Dan monitor dulu pernah try monitor LG UltraShark tu, harga dia pun agak mahal masa tu kan. Pada tak silap saya, harga masa tu RM5,300 Malaysia. Itu 27 inci kan, 4K. 27 inci yes, betul. 4K kan. 4K. Jadi ini 5K. Dan ini 6K 32 inci kan, tak silap saya. Jadi harga meningkat agak melampau juga lagi. Sebab masalahnya $6,000 tau untuk monitor kan. Tapi dibanding bagi saya, monitor yang disebut Apple baru saja announce ni adalah bukan monitor yang orang sepatut, orang biasa sepatut menggunakan. Ni untuk orang yang menggunakan professional grading color je. Untuk orang buat movie ni, kalau buka Facebook tak payahlah beli. Tapi kan, kalau buat video, even buat video dalam YouTube pun rasa macam tak sesuai untuk pakai. Industri lah, industri. Dia dah professionally calibrated kan. Lagipun yang beli pun bukan daripada duit personal, duit company yang beli. Duit company, apa khabar bos? Saudara Vidos. Sila tonton video ni. Dia cakap pasal professional, dia cakap pasal industri. Memang kedua produk ni tak dikhususkan untuk pengguna. Jadi saya rasa bila kita bincang pasal harga, harga tu tak relevan di sini. Maksudnya tu orang professional ni, dia spending $20,000-$30,000 pada hardware bukan sesuatu yang dia orang fikir. Begitu kata kita nak the best hardware kita boleh dapat, inilah dia. Dan saya rasa dia punya announcement tu hadir serentak dengan kita tahu dekat Computex. Suddenly Nvidia cakap dia ada studio. Dia orang pun ada dia orang punya version juga. Jadi ini dia tengoklah. Dia siap claim bahawa dia orang punya equipment lebih berkuasa dari apa yang Apple boleh katakan. Berkuasa dan lebih patutan berbanding Sony punya display. Untuk studio tu. Jangan cakap Apple monitor ni nampak macam mahal lah, tapi rasanya untuk monitor harga macam ni, saya pernah buat satu purchase yang mana kalau katakan untuk monitor macam Apple ni dah kata mahal. Saya pernah beli lampu
macam ni juga, harga dia RM3,000. Lampu macam ni saja untuk dapatkan sedikit macam grading yang lagi cantik. Okay. So itu bermakna apa yang kita nampak berbanding apa yang orang lain nampak, yeah, tak sama. Sama juga dengan recording audio. Sebenarnya saya pernah, yeah, tengok satu video dengan seorang sound engineer. Yeah. Dia tunjuk mikrofon dia, nampak biasa je. Dia kata mikrofon ni harga dia $15,000. Dia kata nampak macam biasa, tapi inilah dia guna untuk record untuk Janis Joplin, untuk Beatles. Dan dia punya dynamic tu beza. Bagi seorang sound engineer yang masa tu dia record pakai analog, mikrofon ni nampak mahal, tapi itulah yang buatkan audio yang sekarang kita dengar sedap. Jadi bukan, memang sekali lagi bukan untuk kita, dan sesuai lah nama dia pro ni. Memang untuk orang pro yang boleh menilai perbezaan yang paling kecil, yang mungkin mata macam saya tak boleh tahu beza dia. Dan sebab itu produk-produk ini dilancarkan dekat WWDC, acara pembangun untuk creators. Bukan acara keynote biasa yang kita tengok dalam iPhone tu semua. Maksud dekat Catalina ni, saya perasan dia ada tambah fungsi digital well-being untuk the whole OS kan. Screen time tu. Terus cakap tadi, nanti lepas ni bos tanya mana kerja, komputer dah lock. Maksud nak tambah sikit tadi yang Ify cakap pasal Windows Universal. Saya pernah buat app Windows, dan Microsoft ada email bagi tahu anda boleh ubah aplikasi Windows tu kepada aplikasi Android. Oh, ada juga. Yeah, jadi projek dia. Tapi projek tu terus dimatikan. Dan software yang untuk ubah tu, dia kata kita drag and drop je software tu, tekan convert. Tak ada coding yang diperlukan. Tapi tak dia tahu akan jadi bagi user experience yang lebih teruk lah. Sebab dia tak, masa tak selari dengan design. Sebab tapi sasaran macam yang Rifi cakap dia adalah daripada, contohnya Windows Phone tak banyak aplikasi ya. So Android tu boleh drag and drop dalam software tu untuk masuk Windows Phone. Tapi dan sekarang ni melalui projek tadi, tapi tak pasal pembangun pun tak dapat rasa ni macam mana nak buat, at least beta ke alpha ke. Langsung tak dapat cuba. Tapi nampaknya Mac dah berjaya. Kita tengok dekat Mac sebenarnya tu lah, salah satu aplikasi macam App Store ni tak banyak sangat apps. Dia tak banding dengan Windows. Windows memang terlalu banyak. Tapi App Store ni dia macam, itulah benda-benda yang kita pakai harian je lah. Tapi benda-benda dia tak, dia tak macam Microsoft Store. Microsoft Store tu sebab dia dah guna Universal ni yang driver, UWP. Yang ni dia dah pakai apps, iPad apps, dia akan boleh masuk ke Mac, Mac App Store. So dia akan boleh dapat permainan baru lebih kerap. Jadi pembangun pun tak fikir nak buat dua versi. Contohnya macam aplikasi ni apa, permainan Asphalt 9. Dah tak perlu lagi nak convert daripada ni ke ni, ni ke ni. Dah semua boleh buat selari je. Jadi boleh main PUBG dekat Mac. Mungkin main PUBG kat Mac. Tapi apa, masih mudah alih lah. Masih mudah alih. Tapi rasanya kalau scaling okey, tak ada masalah untuk main itu. Mungkin kalau ada problem, mungkin game macam kata Clash of Clans yang memang dah di design menegak itu, mungkin ada problem sikit lah. Tapi boleh main, akhirnya boleh main League of Legends dekat Mac. Dekat Mac. Jadi itulah rasanya antara benda yang menarik dekat Mac dan juga iOS. Satu lagi rasanya. Ada lagi. Find My iPhone kini menyokong fungsi seperti itu. Find My. Ini Find My. Sebelum ni untuk memastikan Find My iPhone ni berfungsi, kalau tak silap saya, ia memerlukan internet. Memerlukan internet, ya, betul. Yes. Jadi saya berpengalaman kehilangan telefon di pasal dan maaflah. Jahat. Dan ya, untuk bila dia offkan saja phone tu, saya tidak dapat cari phone tu. Even saya tak pasti juga macam mana Apple masih dapat bagi informasi tentang di mana telefon saya berada. Tapi tempat yang diberi pun hanya satu nama saja, bukan boleh kata location yang tepat. Tapi bila Find My iPhone ni, saya rasa ini akan mengubah segala apa, boleh kata cara untuk mencari telefon yang hilang ataupun notebook yang hilang. Sebab dia hantar beacon. Itu paling best tu. Saya tak tahu macam mana sebenarnya fungsi dia. Dia kata pakai Bluetooth. Lepas tu Bluetooth tu dia dia encrypt. Lepas tu dia akan hantar token tu ke cloud dia ke apa tu. Dia hantar ke perhati iOS berhampiran. Berhampiran. Jadi memang cool. Tapi pasal kita tahu benda-benda baru ni, tak tahu sama ada dia go through dia. Pasal kita tahu kerentanan berlaku apabila sesuatu tu tidak open source. Jadi kita tak tahu mungkin adakah akan menyebabkan berlaku kerentanan. Pasal selama ni, sebelum ni ada satu kerisauan dengan sistem Find My iPhone kan, sampai dia kena deactivate pasal dia kata ada kerentanan kan. Jadi itu kerisauan. Kita tengok positif dulu. Positifnya ialah Bluetooth ni. Tapi kalau diamalkan syarikat, mungkin benda ni berfungsi pasal banyak orang pakai iPhone, banyak pakai iOS. Dekat Malaysia banyak orang pakai Android. Jadi mungkin
kita kena tinggal di kawasan yang banyak orang pakai iPhone dan senang dapat beacon. Dah kelebihan bila memakai, bila ada group yang memakai iPhone lah. Kena duduk bangsa lah mana. Jadi bila macam phone hilang contohnya dekat macam bandar, so bila dah bawa foto hilang, jadi pencuri tu dah bawa pergi satu tempat kawasan dan kawasan tu memang ada iPhone, pengguna iPhone itu, dia akan detect kali terakhir dekat kawasan tu. Itu yang menarik tu. Tu macam bila dia announce tu macam, wish ini patut dah kena ada kat Android kan? No. Dan saya tak tahu macam mana dia buat feature ni, boleh kata ada pelesenan bersama tiles ke apa ke, saya tak pasti sebab device yang pertama saya encounter yang menggunakan fungsi yang sama adalah tiles. Dia orang beli tiles kan? Saya tak pasti. Saya rasa dia beli tiles. Dia hantar beacon tu memang game changing untuk nak track balik. Ya betul. Lagipun kita boleh dapat lokasi dengan lebih tepat kalau tak silap saya. Lagipun tanpa memerlukan internet. Tapi sekarang dia pakai Apple Map. Macam tepat ke Apple Map? Oh sebab dia announce Apple Map baru yang dia beli. Apple Map baru yang dekat, tak silap saya, US saja kan? US saja. Dapat detail yang macam street view bagus. Dia boleh nampak 3D. Oi, gempar. Lagipun Apple yang Apple Car tu, maksud saya Apple yang CarPlay? Bukan. Yang memetakan kereta tu yang pergi mana-mana macam Google Maps. Dia dah announce perubahan. Ada dekat US saja kan? Ya, tapi dia dah announce perubahan dari segi pemetaan ni rasanya. Dia lain sikit. Antara mukanya nampak kemas sikit. Pada kereta dia tu diguna sensor LDR semua untuk pastikan bagaimana bentuk ke dinding ke dia akan tunjuk dalam bentuk 3D lah. Tu yang bagi saya impresif untuk di. Tapi itulah benda tu Malaysia mesti. Malaysia tak pasti lagi. Malaysia sudah lambat lagi. Tak nampak lagi kereta kata jalan. Tak, sebab lagi tu sebab yelah macam saya cakap, dia pakai Apple Map kan tak efficient ke dekat Malaysia kan. Jadi kalau Find My, nama dia Find My dia tak ada phone dah sekarang. Find My. So macam mana dia nak baca data yang tepat kalau itu pentingnya geolocation ada nombor ni GPS. So boleh buka kat party. Mungkin lah sebab sekarang ni saya tengah cuba fungsi Find My ni, dia boleh kongsi device kita ni dengan orang lain. Dia macam yang WhatsApp tu, share location for 1 hour, live location. Jadi saya tak sure macam mana. Tapi nampak macam tak berapa tepat. Macam ni aku cakap. So tapi dia akan, tapi tu lah, bila phone hilang dia akan lagi mudahkan untuk mudah bagi lagi location ataupun kali terakhir anda melihat telefon tu. Sebab kita masalahnya bila macam Fazli make case. Sebab saya ada dengan Fazli masa tu. Jadi masalahnya dah telefon Fazli ni tak roaming. Tak roaming je saya. Jadi tak ada internet. Baru sampai masa tu. Baru sampai. Tak sempat nak buat apa. Jadi bila iPhone dia hilang, kalau dah ada pakai USDT ni, mungkin iPhone tu akan hantar beacon kepada pengguna di negara tersebut. Dan dia akan detect telefon tu di kawasan situ. Jadi mungkin lagi senang. Tapi bila itulah, kadang benda dah jadi kan. Tak keluar Azif. Jadi lepas ni mungkin kalau hilang, mungkin boleh membantu. Tapi jangan doakan. Jangan doakan. Okay, rasanya itulah aja lah untuk topik saya mula baik. Mari kita dah cakap mengenai iOS 13, iPadOS, dia cakap pasal Mac Pro Display XDR. Jadi bagi anda yang rasa nak topik panas lagi, anda boleh kongsikan cara dengan anda kepada kami. Boleh orang komen di bawah ini. Jadi saya aja pada saya Ari Ismail, dan ada Fadil Halim, Fahim, Efik. Dan kita jumpa lagi untuk video saya mula baik seterusnya.